siang hari di Pool ANS Yogyakarta ya teman-temannya. Pak Ketua KO ya ini ya. Jadi Pak Ketua itu memang benar-benar sakit. Jadi teman-teman yang kemarin menganggap Pak Ketua hanya sakit bohongan, itu tidak benar ya. Karena Pak Ketua memang benar-benar sakit. Sudah beberapa hari ini nafsu makannya kurang. Kalau diajak periksa ke dokter, nggak mau ya. Karena obat dari dokter kemarin katanya masih sakit. Masih ada obatnya. Kalau nggak sakit, Pak Ketua jam-jam segini sudah eksis ya. Semoga lekas sehat, lekas pulih Pak Ketua dan bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Amin. Udah telepon pun langsung sikap Pak Ketua itu. Tahu Pak, nafsu makannya kurang. Jadi udah nafsu makan itu beberapa hari ini sulit ya. Tak saya ajak makan siang, makan pagi nggak mau. Muda akalnya. Apa? Muda akalnya. Mau muda akalnya. Jadi biasanya ada tamu pun Pak Ketua itu langsung ceria, tapi kali ini memang benar-benar Pak Ketua drop ya. Mohon doanya semoga Pak Ketua lekas pulih kembali. Pak Kardi nih. Pak Kardi. Ditambal Pak Kardi. Ditambal ini. Oh, disetrum. Kok kacanya nggak diganti sekalian, Bang Arul? Sore. Iya.
kesehatan. Dan ALS 270 ya, sedang servis. Spionnya kurang gimana tadi itu, Pak? Goyang terus. Oh, goyang terus. Tutupannya udah. Turunnya jangan di Tegal, yang Pejagan itu mau jemput 294 toh. Itu kakak itu. Abang kandung. Abang sepupu. Namanya? Bang? Bang Remni. Oke. Okay. Oke, okay, yo. Helpernya
abang mau ini. Oh iya pak, monggo pak. Helpernya bis ALS 378, mantan ALS 378, mau jemput bis ALS Rapid 294. Katanya bingung arah Jogja, makanya mau dikawal oleh abangnya tadi ya. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri video pagi hari ini, siang hari ini dari kawasan Kulbis ALS Yogyakarta. Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman, Horas.